air terjun Lokomboro terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur, dari jalan utama Wai Kabubak Wai Tabula sekitar 6-7 km masuk ke arah selatan, pas di KM 12 dari arah Wai Kabubak. Air terjun ini berada dalam satu aliran sungai dengan air terjun Ngadulara. Jaraknya dari Wai Ngapu memang cukup jauh sekitar 80 km. Namun, pesona kecantikan air terjun Lokomboro ini terletak pada tebing landai yang menjadi sela-sela air terjun yang tidak langsung tumpah ke kolam di bawahnya. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk mandi dan bermain air karena suasananya sangat menarik minat para orang-orang yang datang ke sana. Di dekat air terjun ini terdapat pembangkit listrik tenaga mikro yang sumbernya juga berasal dari air sungai tempat air terjun ini. Air terjun ini sungguh indah dan menakjubkan. Tidak heran jika harus menjadi salah satu destinasi wisata yang harus kamu kunjungi ketika ke Sumba. Ketinggian air terjun ini sekitar 62 meter. Ada sebuah kolam yang biasa dijadikan tempat berenang. Bahkan warga masih menggunakan air terjun ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci pakaian serta memandikan hewan ternak. Tempat wisata menarik di Sumba yang ini sayang banget kalau kamu lewatkan. We'll be right back.